Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia dan sehat semua buat sahabat-sahabat Surya, juga semua keluarganya. Doakan juga saya sahabat ya, saya dari Surya Aquarium Channel, juga keluarga saya, semoga diberikan kesehatan selalu ya sahabat ya. Tidak kurang satu apapun ya sahabat ya. Salam satu hobi juga buat semuanya. Sebelum saya membahas ini sahabat, apa yang mau saya terangkan di sini, sebelumnya kita mungkin sahabat tahu ya, penyebaran virus corona ini sedang meningkat sahabat ya. Mudah-mudahan cepat menurun, mudah-mudahan virus corona ini cepat hilang sahabat ya, harapan kita semua sahabat ya. Jadi gini sahabat, ini memang sudah lama ya, sudah kurang lebih satu tahunan ya. Nah, saya dapat WA dari bos di daerah HI sahabat ya, HI sini sahabat apa? Harapan Indah sahabat. Ini dapat WA masalah apa ya, dia ngasih tips. Nah ini tips ini emang menurut saya sangat bermanfaat ya sahabat ya. Memang dulunya saya juga seneng mengkonsumsi air hangat sahabat, dari sebelum ada corona sudah jauh lama gitu ya. Saya hobi mengkonsumsi air hangat. Kalau makan saya senangnya pakai air hangat sahabat, makan pakai air hangat. Jadi bos kita itu kirim WA, air hangat itu bagus sahabat ya buat apa ya, artinya artinya sedia payung sebelum hujan lah sahabat. Artinya, jadi kenapa saya bilang ya emang betul ya sahabat ya, saya bilang benar karena apa, jauh dari tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum corona adalah sahabat ya, memang air hangat itu ya, saya waktu itu pernah sahabat ya, pernah cekutan saya, cekutan itu di apa, pernah cekutan saya. Nah, suka begitu sahabat ya. Apalagi biasanya kan kalau makan airnya telat atau minumnya kurang gitu sahabat ya. Udah selesai makan, udah yang rokok udahlah ya, udah jaraknya udah beberapa menit yang lalu saya habis makan, itu cekutan masih ada sahabat ya. Alhamdulillah diminumin air hangat sahabat. Diminumin air hangat itu kurang lebih 15 menit hilang sahabat, itu cekutannya itu kurang lebih lah, cepet sih sahabat ya, hilangnya cepet. Nah itu alhamdulillah. Nah apa, semua keluarga saya di sini, anak-anak saya, istri saya, bila mana ada gejala apa, maksudnya dia kehujanan, nah terus pilek, meriang badannya nih kalau habis minum, langsung saya hantam air hangat sahabat, stop air dingin, air yang lain stop, jadi air hangat. Saya mau makan, mau minum apa, mau apa, lagi makan minumnya air hangat, habis main pulang minumnya air hangat, habis ya aktivitas yang lain terus capek haus atau apa,
konsumsinya air hangat sahabat. Nah, hilangin dulu, lupain dulu air dingin, air yang lain, lupain dulu air hangat. Jadi intinya bukan kalau yang istilahnya apa namanya, meriang atau apa. Jadi gini sahabat, bukan sekedar air hangat ya sahabat ya. Jadi air hangat setengah gelas, air dingin setengah gelas gitu sahabat ya. Nah, terus dijadikan satu, kita minum. Nah itu kita masih sanggup ditambahin air hangat, apa, air panas setengah gelas, air dingin setengah, air biasa setengah gelas, dijadiin satu. Nah itu kita minum, kita masih sanggup kalau air panasnya ditambahin lagi. Tambahin lagi sahabat, kita masih sanggup minumnya. Tambahin lagi sahabat. Nah gitu. Jadi saya sudah merasakan efeknya, khasiatnya sahabat ya, saya sudah merasakan itu. Nah salah satu contoh juga, saya juga pernah, saya merokok, saya perokok sahabat ya. Nah dada saya pernah saya rasa sakit, itu langsung saya minumin air hangat sahabatnya, air panas setengah gelas, air dingin, air biasa setengah gelas, saya jadikan satu, saya minum dulu. Nah itu kalau ditambahin air panas lagi saya masih sanggup, saya tambahin lagi sedikit sahabat, saya minum lagi. Nah kalau masih sanggup saya tambahin lagi gitu. Itu sahabat ya, ya nggak sekonyong-konyong kita main minum air panas. Artinya sahabat ya, kita punya takaran semampu kita, seberapa panas lah intinya gitu. Semampu kita, kita minum air hangat itu seberapa panasnya. Nah itu gitu sahabat ya, nggak sekonyong-konyong air panas kita paksakan minum, nggak sahabat ya. Nah gitu ya, menurut apa harapan saya dengan saya memberikan tips ini, nggak lain buat kesehatan sahabat-sahabat sudah semua, juga keluarga sahabat ya, keluarga sahabat juga, keluarga saya juga. Nah sekarang air hangat sampai hari ini pun saya masih mengkonsumsi terus sahabat ya, anak-anak saya, istri saya, dan saya sahabat ya. Nah tadinya saya nggak apa, saya takut ngasih tips begini, takutnya ada efek yang saya kurang bagus. Tapi saya pikir-pikir lagi, berhubung ini apa, melihat di berita, di media, di TV, apa, virus COVID ini penularannya meningkat sahabat ya, makanya saya sangat disayangkan sahabat ya. Maka dari itu ayo kita ikutin anjuran pemerintah sahabat ya, kita ikutin buat kepentingan bersama sahabat. Maka dari itu buat sahabat-sahabat ya, mari kita, ya bukan ini ya sahabat ya, saya pikir-pikir air hangat itu emang nggak ada efek samping yang jelek sahabat ya. Yang penting air putih, air hangat, nggak ada efek samping. Makanya saya berani ngasih tip ini. Tadinya saya pikir-pikir lagi, kira-kira ada gimana-gimana yang kurang bagus. Saya pikir-pikir, oh nggak ada, namanya air putih pun bagus sahabat ya, mau hangat mau dingin. Cuman yang air hangat ini khasiatnya sudah saya rasakan sahabat ya. Ya cobalah sahabat, tinggalkan dulu air yang apa, air dingin. Kita aktivitas kita, mau lagi makan, mau habis pulang kerja, mau habis main, habis olahraga atau apa, tolong dicoba mengkonsumsi air hangat. Itu saran saya, semoga bermanfaat sahabat ya. Nah ini saya lanjut ke tema yang mau saya jelasin sahabat ya. Buat sahabat-sahabat satu hobi, sahabat-sahabat sudah semua, di sini kan di apa kaca ini yang beredar umumnya ketebalan sampai 12 mili sahabat ya, yang beredar ya, 12 mili ke bawah itu yang beredar ya. Nah
Nah, di sini kalau sahabat yang ingin apa membutuhkan kaca 15 mili ke atas, sahabat boleh ke sini sahabat ya, ke Jatinegara, namanya toko kaca, gudang kaca Himalaya Agung sahabat ya. Himalaya Agung, nah itu dia ready sahabat ya, dari 3 mili sampai 19 mili dia ready ya, mungkin 24 mili mungkin ada sahabat ya. Nah, kalau sahabat membutuhkan kaca dengan ketebalan 15 mili ke atas, sahabat boleh ke gudang kaca tersebut sahabat ya, di daerah Jatinegara dekat stasiun persisnya, namanya Himalaya Agung sahabat ya, Himalaya Agung. Nih, kalau sahabat mau ke sana coba dicek aja di Google, itu pasti ada sahabat ya. Nah, di sini saya punya ada beberapa lembar 15 mili, 19 mili sahabat ya. Nah, ini ada ini 19 mili saya, ini 2 meter kali 1 meter sudah di GM sahabat ya. Sudah lama saya belum pakai, belum ada ordernya. Ordernya belum ada masuk. Nah, kita cek. Ini sahabat ya. Nah, ini kaca 19 mili sahabat. Yang ini sahabat nih, 19 mili ini. Nah, itu ukurannya tuh sahabat. Saya ambil dari 10 cm. Itu kaca 19 mili sahabat ya. Tebalan 19 mili. Nah, ini kalau yang ini laminate sahabat ya. 8x8 ukurannya sama 2 meter kali 1 meter sama dengan 19 mili ini. Nah, ini 19 mili ini kacanya sudah di GM sahabat. Nah, ini saya dari gudangnya Pak Bos, dari Bos Besar. Nah, ada 15 mili saya posisinya kegencet sahabat, susah ngeceknya saya. Oke, begitu saja sahabat ya. Semoga isi dalam video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Harapan saya di sini kesehatan buat sahabat-sahabat Surya, juga keluarganya, dan juga saya, keluarga saya itu lebih penting sahabatnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat ya, ikuti anjuran pemerintah buat kepentingan bersama kita. Ya, jangan lupa sahabat, tips saya yang tadi, usahakan sementara ini kita mengkonsumsi air hangat sahabat ya. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.